ngadepin punya laki yang berduit gitu kan. Disitulah bunda diuji dengan uang 400 euro di kantong selama 1 bulan. Kalau aku makan 10 berarti kalau aku makan sehari 10 sekali makan 10 misalnya siang gitu 10 euro. Berarti pendapat uang dari pemerintah Jerman 400 euro itu kan akan habis. Makanya aku mencoba makan Indomie, kadang-kadang masak buat 4 hari. Karena aku masak buat sendiri buat 3-4 hari 5. Karena kan kebetulan itu memang masuk musim panas. Jadi nasi cepat basi karena kan bulan 4 itu. Ya, 4, 5, 6, 7, 8 itu masih bulan panas itu. Karena bunda terakhir holy terakhir dari Indonesia itu bulan 4 2020. Langsung udah disuruh belajar lah hidup susah. Dan cari kerjaan enggak dapat-dapat. Repot banget. Udah ngelamar di sana, ngetes sini, masuk rumah sakit, panti jompo, restoran segala. Akhirnya putus asa. Masuklah bulan puasa. Masuk bulan puasa, gak sengaja masuk bulan puasa pas malam sebelum sahur itu tinggal di rumah sosial bersama orang Afrika gitu, sekamar berdua. Dalam hidup bunda belum pernah tinggal sama orang berdua, apalagi satu bangsa lain, gak pernah. Disitulah aku belajar untuk bagaimana tinggal sekamar dengan orang yang bangsa lain. Disitulah bunda langsung, karena kan dia bilang kamu jangan sholat di sini. Sholat di kadang bunda sholat di dapur, kadang sholat di ruangan di gang pintu. Ya Allah biar dia, karena kan bunda dia nggak mau terganggu kan. Jangan sholat di sini, sholat di sana. Akhirnya bunda cari lah lorong-lorong yang tempat bisa sholat. Di situ bunda berdoa, ya Allah Tuhan, tunjukkanlah jalan buat aku, berikan aku rezeki ya Allah, kasihlah aku rezeki ya Allah, aku ingin merubah hidupku. Hanya kepadamu aku mengadu ya Allah di dalam keadaan seperti ini gitu ya. Akhirnya ya Allah tolonglah, aku pengin kerja, aku pengin cari nafkah. Halo sahabat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Memang tidak ada kesuksesan yang langsung didapatkan oleh seseorang. Kesuksesan merupakan buah dari tanaman yang sudah ditanam dari banyak kegagalan, termasuk Bunda Korla. Bunda Korla yang sekarang dielulukan oleh para anak-anak online-nya, dan seakan-akan sekali sentuh dia sudah mendapatkan uang banyak, tapi Bunda Korla juga banyak yang memusuhi. Bunda Korla ternyata juga tidak langsung merekuk kesuksesannya seperti saat ini. Dia pun bercerita bagaimana dia harus survive hidup di negeri orang, di Jerman yang biaya hidup sangat tinggi. Dan bahkan Bunda Korla tinggal di panti sosial. Dan hal itulah yang kemudian diklarifikasi oleh Bunda Korla, karena banyak suara nyinyir di luar sana, termasuk dari Mak Rosa yang mengatakan bahwasanya Bunda Korla sempat diusir. Ya, kita tahu Mak Rosa adalah dulunya sahabat Bunda Korla saat di Jerman. Entahlah Mak Rosa ini merupakan transgender atau bukan. Yang jelas baru-baru ini dia keluar untuk mengungkap aib-aib dari Bunda Korla. Ya begitulah, masa lalu seseorang pasti dikuliti saat orang itu menemukan ketenarannya di media sosial. Nah, menarik melihat bagaimanakah klarifikasi Bunda Korla waktu tinggal di panti sosial. Yuk kita simak saja di 5D kali ini. Like, subscribe, and comment-nya ditunggu. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Punya laki yang berduit gitu kan. Disitulah bunda diuji dengan uang 400 euro di kantong selama 1 bulan. Kalau aku makan 10... berarti kalau aku makan sehari 10 sekali makan 10 misalnya siang gitu 10 euro, berarti pendapat uang dari pemerintah Jerman 400 euro itu kan akan habis. Makanya aku mencoba makan Indomie, kadang-kadang masak buat 4 hari. Karena aku masak buat sendiri buat 3-4 hari 5, karena kan kebetulan itu memang masuk musim panas. Jadi nasi cepat basi, karena kan bulan 4 itu. 4, 5, 6, 7, 8 itu masih bulan panas itu.
karena bunda ke bunda terakhir terakhir dari Nisa itu bulan 4 2020, langsung udah disuruh belajar lah, hidup susah dan cari kerjaan nggak dapet, repot banget. Udah ngelamar di sana, ngetes sini, masuk rumah sakit, panti jompo, restoran segala, akhirnya putus asa. Masuklah bulan puasa, nggak sengaja masuk bulan puasa, pas malam sebelum sahur itu tinggal di rumah sosial bersama orang Afrika gitu, sekamar berdua. Dalam hidup bunda belum pernah tinggal sama orang berdua, apalagi satu bangsa lain, nggak pernah. Setelah aku belajar untuk bagaimana tinggal sekamar dengan orang yang bangsa lain, setelah bunda langsung, karena kan dia bilang kamu jangan salat di sini, sholat di kadang bunda sholat di dapur, kadang sholat di ruangan di gang pintu. Ya Allah, biar dia, karena kan bunda dia nggak mau terganggu kan, jangan sholat di sini, sholat di sana. Akhirnya bunda cari lah lorong yang tempat bisa sholat. Di situ bunda berdoa, ya Allah Tuhan, tunjukkanlah jalan buat aku, berikan aku rezeki ya Allah, kasihlah aku rezeki ya Allah, aku ingin merubah hidupku, hanya kepadamu aku mengadu ya Allah di dalam keadaan seperti ini gitu ya. Akhirnya ya Allah tolonglah, aku pengen kerja, aku pengen cari nafkah. Lu kok gak pernah nawarin aku, berubah kau setelah aku viral, ya? Kau berubah setelah aku terkenal, udah lain kau aku tengok. Makanya aku udah mulai, udah beda ini, ya? Kalau dulu mungkin kau lagi pengen cari dipuji sama anak hambuk. Sekarang ketika aku viral, kau udah mulai, ya? Aku gak datang ke rumah kau aja, kau kayak udah ngutuk-ngutuk, ya? Gak aku balas telepon kau, kau udah ngutuk-ngutuk. Kau bilang, kau bilang apa, aku gak... Aku bilang sama dia pun, kau mau pansos, terserah. Nongkronglah di live aku. Terserah. Ya, terserah kan aku bilang sama kau. Kau mau pansos, mau dibilang orang pansos, biarin aja. Tetap aja kau nongkron di Instagram kalau aku lagi live. Ya kan? Nah, sekarang kau pansos lah sendiri sana. Nanti bunda darah tinggi. Siapa sih bunda? Marosa? Gak perlu disebut orangnya, nanti udah males. Udah. Ya, kau mau bilang aku laki, mau bilang perempuan, terserah. Ya. Dulu kau bilang ku perempuan, udah musuh kau bilang ku laki, besok apalagi hantu, banci. Terserah kau lah, terserah kau. Ya, terserah. Ya, terserah. Mau jilat pepek gue silah, jilat sana-sana. Jilatlah. Jilatlah pepek aku nih kalau kau mau. Ya, jilatlah pepek aku. Tak akan ada siap sayapnya kan bun. Iya, kalian jangan bahas dia lagi, jangan kesana-sana, udah diemin aja, beda ngoceh, ya. Kasian, jangan diserang-serang. Soalnya anak bunda nanti nyerang-nyerang dia semua, udah kasian dia, biar aja. Pokoknya bunda menghargain kebaikan dia. Cuman hari itu kemarin itu, bunda udah balas kau lagi di mana, dia gak balas. Tiba-tiba datang dengan cemberut, ini hot, ini kayak apa nih modelnya kayak gini, hah? Kayak apa ini? Kau gak boleh kayak gitu. Ya, gak boleh, harusnya kau sopan santun, ramah tamah. Ada anak-anaknya bunda ya, dari mana? Harusnya begitu, datangnya begitu. Ya, kau baru tidur? Iya, aku baru tidur. Nah, oh yaudah, tidur aja dulu deh. Nanti aku datang lagi ya, gak seperti itu kau. Keluar kau. Kita ngobrol di mobil, ngapain aku keluar-keluar? Mau masalah apa dengan kau, ngobrol apa? Cuman masalah mau uang rumah doang, aduh repotnya lu judilah. Repot, coba kau datang dengan ramah tamah. Ini anak-anak bunda ya, oh kenalkan dirimu baik-baik. Lalu teman bunda bilang dia lagi capek, oh dia baru capek, baru jemput kau ya. Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh gitu. Bukan cemberut, pasang murengut gitu. Jangan, sepan santun. Katanya orang pintar ya, sama orang pintar ya. Dan aku nggak memang menghindarin kecekcokan, nggak pernah mendorong kau, nggak pernah menyentuh kau. Aku datang, aku menghindar ya. Ya, aku bilang sama kau, kita ngobrol aja di sini nggak apa-apa. Kau suruh aku ke dapur-dapur, ngapain ke dapur? Emang mau masak nasi buat masakin kau? Namanya aku lagi tergeletak tidur, kena nggak tidur puas. Harusnya kau mikir, harusnya kau datang minta maaf sama aku. Maaf ya Cynthia, aku datang kemarin soalnya kau dalam keadaan tidur, mungkin kau lagi pitam, mungkin lagi kau lagi belum ngantuk. Tiba-tiba aku dengan cara kau nggak baik. Yang di sini jadi saksi semuanya, ya, jadi saksi. Begitu kau dengan anak-anak. Masa orang baru. Masa tiba-tiba anak yang itu bilang anak yang punya rumah ngomong ini, keluar kalian semua, ganti baju. Gak boleh kayak gitu, gak boleh. Bukan kau aja yang pernah berbuat baik, ya. Aku juga pernah.
tapi aku gak pernah berlaku seperti kau.